الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Zulqa'dah 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2022. Bi'aunillahi wa tawfiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadiri satu ibadah yang memang wajib untuk kita laksanakan, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang kita sangat berharap ibadah kita di siang hari ini serta ibadah-ibadah kita lainnya yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam ragam ibadah. Karena sesungguhnya tidaklah manusia diciptakan ke muka bumi, dia hadir ke alam dunia, melainkan tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan tentang tujuan hidup manusia di alam dunia ini dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56. Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar kedua golongan tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun demikian, ketika kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan untuk kita jalani, apakah itu yang hukumnya wajib ataupun yang sunnah? Namun ternyata ada sesuatu hal yang sangat berat untuk kita bisa dapatkan terkait dari ibadah yang sudah kita jalani. Apa itu? Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, sesuatu yang paling sulit dari ibadah yang sudah kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa yakin ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia dan singkat ini, kami sampaikan beberapa ciri orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ulama yang sangat piawai ketika membahas tentang masalah tazkiyatun nafs. Tidak lain beliau adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau jelaskan di dalam kitabnya Al-Fawaid bahwasanya ada beberapa ciri seseorang yang ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Seseorang itu kalau dia diterima ibadahnya di sisi Allah, maka ada ciri yang bisa kita rasakan
yaitu Allah akan kasih penghargaan, Allah akan beri penghargaan kepada orang tersebut. Tentu pertanyaannya, pusat penghargaannya apa nih? Yang jelas Allah tidak akan memberikan penghargaan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang ibadahnya diterima, dengan sesuatu yang remeh. Apa itu sesuatu yang remeh? Tidak lain dunia beserta isinya. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena banyak orang berharap, Ustaz, kenapa ana setelah rajin sholat, ana udah gak pernah tinggalkan sholat lagi, tapi justru ekonomi ana makin merosot, Ustaz. Usaha ana bangkrut, jabatan ana lepas, dan segala atribut duniawi sudah ana gak miliki, Ustaz. Ini cara pandang yang keliru dari awal. Artinya dia berharap dari ketaatan, dari ibadah yang dia jalani, maka dia akan mendapatkan penghargaan berupa kemudahan dari sisi duniawi. Dan ini memang anggapan kebanyakan manusia. Dia merasa dirinya sedang dimuliakan oleh Allah ketika mendapatkan pelimpahan dari sisi dunia atau materi. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَهُ. Dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana anggapan keliru dari kebanyakan manusia, dan adapun sebagian manusia ketika dia diberikan pelimpahan materi, kemudahan fasilitas hidup, uang banyak, usaha maju, jabatan lagi berada di top level, kemudian dia merasa aku sedang memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Begitu sebaliknya, jabatannya lepas, usahanya bangkrut, jadi korban PHK, kemudian dia mengatakan Rabbku sedang menghinakan diriku. Apa kata Allah di kelanjutan ayat tersebut? Kalla, sekali-kali tidak. Anggapan hal yang seperti ini, anggapan yang seperti ini salah, kata Allah. Karena kalau sekiranya dunia itu dijadikan standar kemuliaan seorang, apakah karena jabatannya atau hartanya, maka Fir'aun dan juga Harun adalah orang yang paling mulia. Tapi kita tahu dalam sejarah umat manusia, Allah mengungkap di dalam Al-Quran bagaimana akhir atau ending kehidupan mereka menjadi manusia-manusia yang rugi. Allah tidak akan berikan penghargaan kepada orang yang ibadahnya diterima dengan sesuatu hal yang sifatnya ini, yaitu dunia. Terlebih kalau kita membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai surah terakhir An-Nas yang jumlahnya 30 juz ini 114 surah, 30 juz, 114 surah, 6600-an ayat, tidak ada satupun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memuji tentang dunia. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi enggak pernah memberikan pujian terhadap dunia. Ini menandakan dunia sesuatu yang remeh. Oleh karenanya Allah enggak akan beri penghargaan kepada orang yang ibadahnya diterima dengan sesuatu yang remeh. Mindset ini harus kita pahami, ya Allah. Nabi pernah mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafir syarbatan ma'in ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sekiranya nilai dunia beserta isinya yang banyak menenangkan kita sehingga enggak kenal lagi halal haram, enggak ada lagi rumus itu ya, ada halal haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya nilai dunia yang seperti itu beserta perhiasannya sama aja dengan nilai satu sayap seekor nyamuk, maka niscaya Allah enggak akan berikan walau seteguk air kepada orang-orang yang tidak beriman. Tapi karena dunia remeh, kita lihat deretan orang-orang terkaya di dunia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang remeh. Lalu terus apa, Ustaz? Penghargaan apa yang Allah berikan kepada orang-orang beriman yang ibadahnya diterima, dan itu menjadi ciri pertama orang ibadahnya diterima? Penghargaan yang Allah berikan adalah dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan ketaatan di dunia. Fa'amma man a'ta wa taqa. Dan adapun orang yang harus beribadah,
dengan jalan lewat harta yang dia miliki, dia infak, dia sedekah, dia wakaf atau pintu-pintu lainnya. Artinya dia ibadah. Wasaddaqa bil husna, dia benarkan janji Allah dan ibadah yang baru saja dia kerjakan, pahala yang berlipat ganda, surga yang Allah siapkan, bidadari yang siapkan Allah. Dia yakin, karena sekarang banyak orang yang mengaku muslim, mereka mustahkan perkara akhirat adanya surga dan neraka. Ketika disampaikan tentang ayat-ayat hadis-hadis tentang kenikmatan surga, kengerian neraka, maka dia berkata, Ustaz mampir, kok nakut-nakutin kita? Subhanallah, keimanan yang membenarkan semua itu bukan dengan logika saja. Maka kata Allah, wasaddaqa bil husna, dia benarkan informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ataupun dalam hadisnya yang Nabi sampaikan lewat hadisnya, dia benarkan janji-janji Allah sehingga dia termotivasi untuk terus beramal. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan orang tersebut untuk melanjutkan ketaatan berikutnya. Masih terasa bagi anak pribadi bagaimana nuansa dahsyatnya ketika kita ibadah di Ramadan walaupun sudah lewat 2 bulan. Pertanyaannya, ibadah kita di Ramadan itu diterima atau enggak, itu bukan dilihat dari bagaimana prestasi kita di Ramadan, bukan. Tapi apakah kita masih tetap melanjutkan ibadah-ibadah yang kita jalani di Ramadan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat di bulan-bulan berikutnya, di 11 bulan berikutnya. Di Ramadan setiap hari satu juz Al-Quran kita baca. Pembuktian ibadah kita diterima atau tidak, apakah kita masih tetap merawat ketaatan tersebut pasca Ramadan, atau justru kita tinggalkan semua ibadah yang sebelumnya sudah kita rintis di Ramadan. Itu memang sama orang umroh. Masya Allah, saat umroh ana sekamar dengan beliau, satu jam sebelum waktu salat dia berangkat. Pembuktian ibadahnya diterima atau tidak itu pasca beliau selesai umroh. Karena kalau pada saat umroh kondusif, tanah suci, kos yang kita sudah keluarkan pun sudah besar, begitu juga haji, tentu sangat wajar kalau kita menunjukkan ibadah yang baik. Sama Ramadan pun demikian, setan dibelenggu di Ramadan sehingga tidak bebas kuda kita. Tapi pembuktiannya ibadah kita diterima atau tidak 11 bulan pasca Ramadan, adakah semua ibadah yang kita jalani di Ramadan masih kita jalani pasca Ramadan? Makanya beliau katakan, ciri pertama orang yang ibadah yang diterima adalah Allah akan berikan penghargaan kepada orang tersebut untuk terus melanjutkan ketaatan berikutnya, enggak berhenti sampai pada satu titik. Dan Allah dukung kita untuk melakukan hal itu. Ramadan puasa kita satu bulan penuh, pas Ramadan Allah masih tetap menjadikan kita untuk bisa menjaga ibadah puasa tersebut dengan adanya perintah puasa Syawal sekalipun level hukumnya sunnah. Ya, ini apa namanya kalau bukan menunjukkan Allah mensupport kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa agar bisa terus menjalani ketaatan pada musim-musim berikutnya. Karena itu menjadi ciri pertama orang yang ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku berkhayal فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ciri yang kedua, dan ini menjadi ciri terakhir karena waktu sangat singkat. Ciri seseorang ibadah yang diterima di sisi Allah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Fawaid, yaitu hudurul khawf aw al-khashyah fi qalbihi.
ibadah yang diterima itu tampak dari bagaimana respon dia, bagaimana reaksi dia ketika baru saja dia jalani musim ibadah. Muncul rasa takut dalam dirinya atau dalam hatinya. Ini jemaah, ini gak kepedean jemaah. Makanya kita lihat bagaimana luar biasanya para sahabat. Ini generasi yang dijamin syurga. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 100, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, siapa mereka? Sahabat, sahabat Nabi. Kemudian orang-orang yang mau mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Makanya cara beragama kita itu mengikuti cara beragama para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang paling komit mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Apa namanya kalau bukan mewujudkan mereka itu benar-benar mendapatkan jaminan dari Allah karena mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Mereka dijamin syurga. Pasca Ramadan, pasca satu musim ibadah, ternyata keresahan yang mereka tunjukkan dengan ucapan mereka di saat bertemu satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Apa namanya kalau bukan menunjukkan keresahan? Semoga Allah terima ibadah. Ini juga Nabi SAW, manusia terbaik. Beliau resah jika utamanya tidak diterima. Jika orangnya tidak diterima, terbukti dari doa yang beliau selalu sampaikan di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku mohon ilmu yang manfaat, ya Allah, wa rizqan tayyiban, rizki yang tayyib, dan yang terakhir wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima, ya Allah. Ada poin terakhir, apa namanya kalau bukan mewujudkan? Betapa rasa khawatir beliau sangat besar jika padahal beliau sudah dijamin syurga. Lantas bagaimana dengan kita? Jangan terlalu merasa percaya diri dengan prestasi amal ibadah yang kita kerjakan. Hadirkan rasa takut jika amal kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Itu akan menjadi energi besar untuk kita terus dan terus beramal, tidak berhenti sampai pada satu titik. Karena orang yang merasa ibadahnya itu masih banyak kekurangan, dia akan terus melanjutkan ibadah-ibadah berikutnya dalam rangka memperbaiki segala kekurangan yang sudah dia lakukan. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يعلم ما تصنعون. الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات صلى الله على النبي الله صلى الله على محمد الله بارك على محمد اللهم حاسبني حسابا يسيرا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله